Mil, wawancara dulu Bang Mil. Bentar. Bang Mil dikit aja. Dikit ya. Kabaran kapan Bang Mil? Yang Mahilda dong berdua. Mahilda boleh berdua. Sakit apa? Tapi pas malam itu udah tidur, tidur udah jam 10 malam, terus pas buka handphone jam 5 pagi dapat kabar, baru langsung komunikasi sama pihak keluarga sama teman-teman. Terus karena memang pas pagi ada jadwal, aku selesaiin dulu jadwal kerjaan, dan pas panjang ke kediaman rumahnya apa almarhum udah mau dibawa ke TPU gitu, makanya langsung ke lokasi gitu. Sosok papanya Hila lucu, sering bercanda kalau misalkan Billy tuh main ke rumahnya Hila gitu. Terakhir ketemu sama papa kapan? Terakhir ketemu udah lama ya, udah lama banget ya, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu mungkin kali ya. Karena kan udah jarang main ke rumah. Sakit kah Pak bangun sendiri atau punya riwayat apa Bang ini? Terakhir ketemu sama papa, papa bangun ya 2 tahun lalu, kondisi memang udah sakit. Kondisinya sudah ya sakit. Sakit apa Bang kalau boleh tahu? Sakit. Lebih spesifiknya aku kurang tahu, pokoknya intinya pas melihat kondisi papa sih memang sakit. Tadi mungkin sempat ketemu sama Hilda sendiri, Hilda sempat ngomong gak papa sakit apa atau terakhir-terakhir seperti gimana papanya? Enggak ada obrolan banyak sih, karena lihat kondisi Hilda lagi terpuruk dan adik-adiknya gitu. Hilda cuma bilang, adik-adik aku udah gak ada papa gitu, sedih. Ya mungkin insya Allah kalau misalkan ada waktu ke rumahnya Hilda. Kalau hari ini tadi diajak sama teman-teman ke rumahnya Hila, ada kegiatan, nanti selesai kegiatan insya Allah mau ke rumahnya. Tadi sempat bilang apa ke Bang, ke Kak Hilda, menguatkannya seperti apa Bang Billy? Ya paling aku cuma bisa menguatin aja, cuma bisa bilang ikhlas, sabar, doain, itu aja. Karena kado terindah buat almarhum ya cuma doa gitu. Ya makasih teman-teman, insya Allah kalau misalnya doaku ke rumahnya. Ya makasih teman-teman. Terima kasih Bang Mil.